Okay, di konten kali ini gue bikin konten build Vexana tersakit. Build Vexana revamp tersakit 2022 ya guys ya. Level 1 ambil skill 2. Nih sekarang minionnya di buff ya, ada 4. Gila. Jadi enak kita. Ya yeah, aduh. Nih kita roamin bawah, weh. Jangan mati. Ish, anjir. Oke dia. Nah ini yang dekat. Mati kau. Waduh, kenapa nggak buat gua ya? Gak apa-apa, lo MM lebih penting. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Oke kita commit lagi, gitu-gitu aja sih. Kita ke bawah cuman buat ngebantu doang. Godland penting banget. Jangan sampai dia nggak jadi. Selena yang ini dia yang elit. Sabar, kita clear lane lagi, baru roam lagi ya. Biar nggak di push. Sabar. Ya nggak kena Selenanya. Ada kenangan yang tidak bisa dihapus. Nggak Selena aja deh. Aneh. Ya itu mati tuh. Nice. Well played. Kita ke bawah nih bisa nih. Ya tapi Melisanya balik. Nah, dapat kill, free kill. Ngapain kamu? Kocak banget ya meme, cuk. Nge-solo. Oke, kita commit lagi gitu-gitu aja sih ya. Asli dia komen mage tuh habis commit clear lane, habis itu ke bawah. Clear lane habis itu ke atas. Tergantung suasana ya. Bukan tergantung suasana tapi tergantung kondisi. Nah ini kalau kayak gini kalian harus paksa lepas mid dan ikut war buat setup turtle. Nice. Ini nih kalau badanin biar gak kereset. Nah abis itu ke mid lagi deh. Matikan kau. Idi hoki masih ada, belum ada damage ya back sana. Parah. Dibilang OP sih nggak terlalu OP nih hero, biasa aja. Namanya juga poke, hero poke. Spesialisnya dia poke ya, jadi nggak kayak burst damage kayak Vale atau Eudora yang damage-nya tuh gede banget. Itu poke. Damage kecil-kecilan. Puk damage. Kita ke bawah lagi ya. Usahakan sih bunuh Moskop sih kalau ke bawah. Kami tidak terkalahkan. Ya yang kena ininya dong. Nice. Moskopnya jangan sampai kabur. Nice. Oke kita mundur dulu. Ini lihat gue dong. Waduh. Nice anjir. Ini panik gue kalau udah diultiin. Soalnya gue mage kalau udah diultiin udah pasti mati. Oke aja gue. Sabar. Ini pada sekarat. Masuk. Nice. Wih, jangan kayak gitu warnya, nggak bisa wah. Wih, jangan maksa, ntar malah rata lu. Nice, Rogernya yang dapet, hypernya. Untung banyak ya guys ya, nge-shutdown lagi. Sabar. Songong banget ini, dia nggak berani mundur si Moskopnya. Ih, ngaca deh, damage ku gede. Double kill. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Aduh, siapa yang diculik? Selenanya. Melisa yang diculik. Songong sih ini loh, batu. Asli. Oke kita jadang ya. Nah, udah kena lock. Sial, skill satunya kena si Prangko. Masa ngelawak kau Prangko. Nice, godlike. Wih, boleh Melisa lu double kill. Kombonya ultimate skill 2 skill 1 ya kombonya ya.
Aduh. Eh. Woi, sore panik. Anjir lu, panik lu. Nah, gitu dong. Gila aja lu, gua ditinggal. Nah, gitu, guys. Ya, enggak nyampe lagi. Bong-bong ulti, kepencet. Eh, enggak kepencet ultinya. Kayaknya gua kepencet. Nah, ini baru. Nice. Kira gue tadi kepencet ulti gue lu. Padahal tadi udah gue pencet. Sabar, 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 sabar. Kali kesel lu jadi langsung dipin nih. Berak air lu, Yin. Oh iya, emblemnya di akhir video ya. Dan di sini di advance server. Kami tidak terkalahkan. Untuk yang telah gugur. Mati kau. Eh, awas, awas, gue diculik. Nice, eh ini mati nih, kocak. Sama undead connect gua mati dia. Salah. Nice. Apa sih mod scope? Keren banget. Iya. BTW dia tadi gua assist mulu, lu baru sadar gua. Ini kalau nggak asis sudah kill 15 gue, 15 sampai 20. Apa sih? Hook yang bener deh. Udah, enak aja nih mah. Eh anjir, malah blunder. Oke, nice, bagus di end. Terima kasih ya. Terima kasih telah menutup blunder gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kalau ada yang kurang, kalian komen aja lah ya. Aduh, konten gua akhir-akhir ini kayak sampah banget. Kayak nggak bagus seperti biasanya loh. MVP tapi gua. Udah lah, lanjut ke emblem ya. Oke, lanjut ke emblem Factionary Fame ya guys ya. Dan emblemnya kayak gini, kalian pencet dulu, abis itu nih. Pilih atributnya dia yang ini ya, yang mage. Abis itu yang atas. Talent biasanya dia yang adaptive penetration. Nah, terus yang talent skill biasa weapon master. Talent utamanya cosmic blitz. Langsung aja ke beta spellnya, dia bisa flicker sama flame shoot, cuman lebih enak flicker. Flicker sprint lah. Flicker sprint sama flame shoot. Buildnya gue bisa pakai water magic sus. Bis itu talisman, genius wand, holy crystal, divine glaive, blood wings. Kalau kalian gak mau blood wings, kalian bisa ice queen ataupun winter ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.